Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Sisingji Season 5 versi Manhua Part 14 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, tiba-tiba Putri Tengkorak Putih membantu Shouyu dan kawan-kawan. Ia pun mengajak mereka untuk segera pergi dari situ. Tapi tiba-tiba, Kaisar Tengkorak Putih muncul guys. Tampaknya ia tak rela jika sutra lepas dari tangannya. Episode kali ini diawali dengan penjelasan singkat bahwa pengumpulan Ki adalah metode penting untuk meningkatkan kekuatan siluman. Setiap siluman memiliki Ki mereka masing-masing, dan Cupat Kai hanya bisa berubah dengan menyerap Ki hutan atau gunung. Semakin langka tipe Ki-nya, maka semakin kuat pula efeknya, dan hampir mustahil untuk mengalahkan siluman itu di wilayah mereka. Dan Kerajaan Tengkorak Putih adalah salah satunya. Dan semua terjadi disebabkan oleh lembah sembilan mayat ini. Dikisahkan dahulu kala, seorang raja yang terluka parah kabur ke tempat ini. Hingga akhirnya dia pingsan karena kelelahan. Dan karena begitu lelahnya, dia pun hanya ingin berbaring saja di situ. Dan selama itu juga, dia diselimuti oleh ki mayat dari lembah gersang itu. Dan setelah berlalu dengan masa yang tidak diketahui, dia pun terbangun guys. Dan menyadari bahwa dia sudah melampaui batasan hidup dan mati, ki lembah mayat membusukkan tubuhnya dan memperkuat tulangnya. Dan dialah siluman tengkorak putih yang pertama, dan juga salah satu siluman besar yang paling ditakuti di jalur iblis. Dan dengan kekuatannya sendiri, dia membangun kerajaan dari abu dan tulang, memberi nyawa pada siluman tengkorak putih lain dengan api arwah dari kuburan yang sama. Dia membangun ulang kerajaannya yang telah hilang, yang dimana sekarang dikenal dengan Kerajaan Tengkorak Putih. Scene balik lagi, kaisar yang mengerikan sudah berada di depan Shouyu dan kawan-kawan guys. Mereka pun bertanya-tanya, apakah dia itu ayah yang dimaksud oleh Tuan Putri. Hingga akhirnya mereka tahu kalau ki iblis besar itu berasal darinya. Bailang pun bertanya, apakah kalian dulu sudah bertemu dengannya? Tidak, kalau aku tahu Kerajaan Tengkorak Putih ada orang yang seperti ini, aku pasti sudah pergi, jawab Pat Kai. Terlihat Kaisar Tengkorak pun menyesalkan kenapa putrinya melakukan hal ini, padahal jelas-jelas akan berujung kepada kematian. Apa kau tak takut? Aku awalnya hanyalah api arwah. Aku tak keberatan jika kembali ke wujud asliku, jawab sang putri. Dan apakah ini karena Tan San Zhang? Ya, bisa kau anggap begitu. Dasar bodoh, kalau ini karena dia, kau harusnya membantuku. Aku bisa membuatnya tinggal di sini selamanya. Tidak, jawab sang putri. Dan ia mengatakan kalau terkadang cinta itu adalah rela untuk melepaskan. Dan putri akan sekuat tenaga untuk membantu mereka kabur walaupun ia harus rela melawan ayahnya. Mendengar hal itu, sontak sang kaisar langsung tertawa terbahak-bahak guys. Ia menganggap sangat lucu seorang siluman tengkorak berani menantang Kaisar Tengkorak. Dasar gadis tak tahu terima kasih, teriak kaisar sambil mengeluarkan serangan tulang-tulang putih yang tajam. Dan peng peng peng, terlihat tulang-tulang tersebut mengenai tubuh sang putri guys. Dan di sisi lain, Bailang dan kawan-kawan pun juga dengan susah payah menghindari serangan tulang-tulang tersebut. Hingga akhirnya Wuching pun menyadari kalau mereka tak akan bisa pergi jika tak mengalahkannya dulu. Dan ia pun mengajak semuanya untuk menyerang bersama-sama. Dan terlihat Bailang dan Wuching pun segera bersiap untuk menyerang. Sedangkan Pat Kai, ia malah sembunyi dengan alasan untuk melindungi Shouyu guys. Tanpa basa-basi, Wuching langsung mengeluarkan jurus angin puyuh pasir. Ayah! Dan disusul dengan Bailang yang mengeluarkan jiwa naga apinya. Dan kini giliran Yihu yang melompat dari atas dan akan menerjang kaisar dengan cakar harimau. Dan krak! Tampak Yihu kaget. Saat ia mencakar, ia merasa kalau tubuh kaisar terasa kosong dan tak terasa daging sedikit pun. Tapi Kaisar Langit tahu kalau Yihu saat ini masih punya sedikit ki mayat dalam dirinya. Dengan cepat ia pun langsung mencengkeram tubuh Yihu dan menguatkan ki mayat tubuh Yihu hingga seketika tubuh Yihu menjadi tengkorak lagi guys. Dan maka tiba-tiba Kaisar Tengkorak langsung memakan Yihu guys. Sehingga hal itu membuat yang lain terpana dan keringetan. Sementara serangan Bailang dan Wuching tadi tampaknya belum terlalu berefek pada Kaisar Tengkorak. Hingga akhirnya ia pun geram dan langsung menyedot semua pasir dari Wuching guys. Dan what? Seketika Wuching pun tak kuat menahannya dan ia langsung tersedot masuk ke dalam tubuh Kaisar Tengkorak. Dan Bailang cuma bisa melongo guys. Dan dengan cepat Kaisar Tengkorak mendekat kepada Bailang. Dan krak,
Ia menepuk dan menghimpit tubuh Bailang dengan kedua tangan raksasanya, seperti nangkep nyamuk saja guys. Seketika tubuh Bailang remuk dan terjatuh ke tanah. Dan tiba-tiba Putri Tengkorak dengan susah payah berusaha bangkit. Ia menyuruh Patkai untuk segera membawa Shoyu pergi dari sini dan mencari Biksu Tong. Bersamaan dengan itu ia mencabut tulang yang menancap ke tubuhnya. Ia mengatakan kalau melawan ayahnya akan sangat sulit karena ia punya keunggulan mempunyai jumlah ki mayat yang tak terbatas. Tapi selama mereka bisa keluar dari lembah ini, Kaisar Tengkorak tak akan bisa mengejar lagi. Jadi kali ini Putri akan berusaha sekuat tenaga untuk menahan ayahnya. Dan ia menyuruh Patkai dan Shoyu untuk segera menemukan gurunya dan cepat-cepat pergi. Dan terlihat Putri Tengkorak Putih mengerahkan semua kekuatannya dan kemudian mengumpulkan ki 9 mayat. Seketika wajahnya terlihat seperti tengkorak yang menyeramkan dengan mata yang menyala-nyala. Setelah kekuatannya terkumpul, ia pun langsung melesat dan menyerang ayahnya guys. Dan ia langsung merilis jurus tangan Tengkorak Putih. Seketika muncul ribuan tulang yang membentuk tangan raksasa dan siap untuk mencengkeram lawannya. Dan grep, terlihat tangan tersebut berhasil mencengkeram dan memepet tubuh Kaisar Tengkorak. Tapi di situ Kaisar masih bisa tenang dan mengatakan, "Apa cuma segini batas dari kekuatan ki mayat milikmu?" Dan Putri pun segera menyuruh mereka untuk segera lari. Dan dengan cepat mereka menuju Bailang. Walaupun beberapa tulangnya retak, tapi ia masih sanggup untuk berdiri. Tapi kemudian Bailang mengkhawatirkan soal Wuching dan Yihu yang saat ini dimakan oleh Kaisar. Tapi mau gimana lagi, mau tidak mau Patkai segera mengajak mereka untuk pergi. Karena kalau mereka tetap di sini, maka bisa mati sia-sia guys. Dan tiba-tiba Shoyu melihat sesuatu di atas. Dan ternyata itu adalah para prajurit tengkorak. Dan mereka mengatakan kalau Biksu Tong dan Wukong telah mereka tangkap. Dan sambil membawa Biksu Tong dan Wukong yang sudah tak bisa apa-apa, mereka memaksa kepada Patkai dan kawan-kawan untuk segera menyerah dan tunduk pada kekuasaan Kaisar Tengkorak Putih. Sehingga hal itu membuat Patkai dan kawan-kawan terkejut, termasuk Putri Tengkorak. Kaisar di situ tampak senang dan mengatakan, "Sepertinya rencanamu telah gagal, sayang sekali." Dan Makduar, ia dengan mudah dapat menghancurkan tangan raksasa yang mencengkeramnya dan langsung memukul Putri Tengkorak dengan keras hingga terbanting ke tanah guys. Ditambah lagi Kaisar menyemburkan tulang-tulang yang lancip yang langsung menusuk tubuh sang putri hingga tak berdaya. "Ini akibatnya karena melawanku. Akan kupikirkan nanti apa yang kulakukan padamu." Kaisar lalu menyuruh Ksatria Tengkorak untuk menjaga putri. Akan tetapi putri di situ yang sudah tak berdaya dan tak bisa ngapa-ngapain malah menyuruh Ksatria Tengkorak untuk segera membunuhnya saja. Dan tiba-tiba muncul lagi para zombie yang berbondong-bondong mendekat kepada Patkai dan kawan-kawan guys. Sehingga hal itu membuat Bailang kebingungan. Ia pun langsung bertanya kepada kakak seperguruannya, "Kita harus bagaimana?" Dan Patkai mengatakan kalau jelas saat ini mereka tak bisa apa-apa lagi. Sehingga terpaksa mereka melaksanakan aturan ke-10 perjalanan ke barat, yaitu menyerah. Seketika mereka pun berlutut kepada Kaisar Tengkorak. Melihat hal itu Kaisar sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kalian akhirnya sadar tak akan bisa melawanku." Terlihat Kaisar Tengkorak merasa sangat puas karena sutra yang diinginkannya sudah berada di depan mata. Dan ia bertekad dengan kekuatan sutra tersebut, maka ia bisa segera meninggalkan lembah terkutuk tersebut dan kerajaannya bisa menguasai seluruh dunia. Dan ia mengatakan kalau pengikutnya yang loyal pasti juga mendapatkan bagian dari kesuksesan tersebut. Dan sedangkan untuk pengkhianat, ia pun langsung melihat ke arah Putri Yingzi. Terlihat tangan kirinya mengambil dan mencengkeram tubuh Biksu Tong yang sudah tak berdaya. Dan dengan tertawa, tampaknya ia akan memakannya di depan Putri Yingzi untuk menghukum Putri Yingzi guys. "Jika aku membunuhnya, hatimu pasti akan terluka bukan? Maka lihatlah aku memakannya. Hahaha." Akan tetapi tiba-tiba terlihat Biksu Tong sadar dan ia mengatakan kalau Putri Tengkorak Putih itu bukan barang milikmu. Jangan paksa dia melakukan apapun. Dasar ayah gila, kotor dan egois, ujar Biksu Tong. Kaisar pun langsung terbelalak melihatnya. Terlihat Biksu Tong mengambil kalung tasbih jumbo di lehernya dan mengumpulkannya di tangannya. Dan ia akan memukul Kaisar Tengkorak dengan keras. "Kau harus dienyahkan, Dark Spirit Dispense." Dan Biksu Tong yang melihat Putri Tengkorak Putih yang sedang terkejut dengan hal itu mengatakan, "Tuan Putri, tolong untuk saat ini berbaringlah saja.
mimpi burukmu akan segera berakhir. Scene kemudian flashback memperlihatkan saat mereka dalam perjalanan memasuki kerajaan Tengkorak Putih yang saat itu dijemput oleh kesatria Tengkorak Putih. Lalu tiba-tiba sang kesatria mengajak Biksu Tong untuk berbicara secara pribadi. Dalam pembicaraan itu, kesatria Tengkorak memberitahu kalau kali ini mungkin akan lebih berbahaya, bahwa saat ini sang kaisar Tengkorak Putih menginginkan Sang Sutra. Beliau merupakan siluman yang tak sembarangan menampakkan diri. Terakhir kali saat rombongan kesini, beliau tidak muncul karena menurutnya saat itu tak berguna baginya. Mendengar hal itu, Biksu Tong pun heran mengapa sang kesatria memberitahukan hal rahasia itu padanya. Dan ternyata sang kesatria mempunyai sebuah permintaan kepada Biksu Tong, bahwa dia dan Tuan Putri telah menyiapkan strategi untuk mencari kesempatan langka, yaitu Kaisar Tengkorak Putih akan muncul di permukaan tanah pada malam hari untuk merebut Sang Sutra. Dan kesatria tersebut meminta Biksu Tong untuk bersama-sama membunuh Sang Kaisar dan menyelamatkan Tuan Putri. Terlihat Biksu Tong pun heran. Sang kesatria lalu menjelaskan lagi kalau di bawah kekuasaan ayahnya, Tuan Putri hidup dalam rasa sakit dan penderitaan, dan hanya kematian Sang Kaisarlah Tuan Putri dan warga kerajaan bisa diselamatkan. Sedangkan kesatria Tengkorak Putih merasa kalau kekuatannya terbatas, kecuali kalau rombongan Biksu Tong membantunya. Scene kemudian beralih lagi, Biksu Tong yang memukul dengan telak Sang Kaisar, dan hal itu tak disangka-sangka oleh Sang Kaisar. Tapi Pat Kai memang sudah menduga kalau ini semua adalah strategi. Dan tiba-tiba terlihat tali Wukong dilepas oleh prajurit Tengkorak, sehingga Wukong pun bangkit dan langsung melompat, guys. Dan seketika ia langsung merubah wujudnya menjadi jiwa kera raksasa. Dan dengan semangat Wukong berkata, "Tetuamu, siluman yang setara dengan surga Sun Wukong telah datang. Kaisar Tengkorak apanya? Mampus kau." Seketika Wukong langsung memukul kepala kaisar dengan sangat keras. Terlihat sang kaisar marah karena semua pelayannya ternyata mengkhianatinya. Ia kemudian langsung menyuruh kesatria Tengkorak Putih, dan terlihat sang kesatria pun langsung bersiap menyerang dengan pedangnya. Dan bukannya menyerang Wukong, tetapi kesatria malah menebas tulang-tulang yang menancap di tubuh Tuan Putri, sehingga hal itu membuat Tuan Putri kaget. Dan sang kesatria mengatakan kalau ia sudah bersumpah untuk melindungi Tuan Putri selamanya. Dan bukan hanya dia, tetapi seluruh warga kerajaan Tengkorak Putih menyukai Tuan Putri dan rela mengorbankan diri mereka untuknya. Lalu kemudian sang kesatria bercerita kalau dulu kala sang kesatria ternyata hendak memberikan jantungnya kepada Tuan Putri, tapi sayangnya yang dipunyai Kaisar Tengkorak hanyalah jantung kosong. Sehingga sang kesatria sadar kalau Tuan Putri benar untuk mencintai Biksu Tong, karena jantung hati Biksu Tong tak sama dengan jantungnya. Sehingga dia pun meminta bantuan Biksu Tong untuk melawan sang ayah, dan ia langsung setuju, dan ia meminta maaf karena tak memberitahukan hal tersebut kepada Tuan Putri. Mendengar hal itu, terlihat Tuan Putri mengeluarkan air mata, tapi dia mengatakan kalau ia tak layak menerima semua pengorbanan dari sang kesatria karena ia tak pernah menyukai sang kesatria. "Tak apa," ucap kesatria sambil berlari menuju peperangan. "Dasar bodoh," ucap Tuan Putri. Dan seketika terlihat beberapa prajurit Tengkorak yang menghampiri Tuan Putri, dan mereka adalah paman Big Bon, Tubon, dan Tribon yang semuanya ternyata juga mengkhianati Kaisar Tengkorak. Di situ paman Big Bon memegang kepala Putri dan memberikan nasihat agar Putri jangan putus asa, dan ia akan selalu melindunginya. Dan ketiga paman Tengkorak tersebut langsung bergegas untuk melawan para zombie-zombie, dan dengan semangat mereka menebas para zombie-zombie yang menyerangnya, guys. Di sisi lain, Pat Kai pun segera mengajak Bailang untuk cepat-cepat membawa Shouyu pergi dari sini dan mempercayakan urusan di sini kepada gurunya. "Baik, Kak Pat Kai," teriak Bailang. Karena bersamaan dengan itu para zombie terus berdatangan, guys, dan ini bisa gawat jika sampai mereka terkepung. Untuk itu Bailang berusaha untuk mengikuti Pat Kai pergi dari situ. Di sisi lain, kesatria Tengkorak Putih mulai mendekat kepada sang kaisar, dan ia bersiap untuk segera menyerang kaisar. Melihat hal itu, Kaisar Tengkorak sangat kaget. Ia tak menyangka putra kesayangannya berkhianat kepadanya, dan kesatria Tengkorak mengatakan kalau ia tak ingin menjadi boneka lagi. Dan ia langsung mengerahkan jurusnya, yaitu tebasan iblis mata air kuning, guys. Dan makblar, terlihat Kaisar Tengkorak shock berat. Dia menyesal karena sudah meremehkan kesatria Tengkorak, dan tak disangka kemampuan pedang iblis sang kesatria bisa menyegel kekuatan sang kaisar, guys. Dan tiba-tiba dari atas terlihat Wukong yang sudah mengepalkan tangannya dan siap menghantam Kaisar Tengkorak, guys. Dan mampus kau. Pukulan Wukong yang dahsyat berhasil menembus tubuh sang kaisar, guys. Dan tak berhenti di situ, Wukong langsung mengangkat tubuh kaisar dan hancurlah.
Krak. Seketika Wukong langsung merobek tubuh sang kaisar hingga jadi dua, guys. Sungguh sangat brutal sekali kau Wukong, ucap Biksu Tong. Terlihat tubuh kaisar yang tersusun dari tulang-tulang pun hancur, sehingga tampak Wuching dan Yihu pun keluar dari situ. Para zombie pun hanya bisa menganga melihat hal tersebut. Biksu Tong pun langsung mendekat kepada Wukong. Ia langsung menenangkan Wukong karena saat ini kaisar telah mati. Akan tetapi tiba-tiba kesatria melihat Ki 9 mayat mulai keluar dari tubuh Wukong. Terlihat asap berwarna mengembus dari wajah Wukong dan perlahan-lahan tubuhnya melemas dan ambruk, guys. Wukong, teriak Biksu Tong. Tapi pandangannya langsung terpana ketika melihat sesosok tengkorak yang berusaha bangkit lagi. Sosok tersebut berkata, "Bagus, bagus. Rakyatku telah bersekongkol untuk membunuhku." Dan terlihat sang kaisar bisa bangkit lagi dengan wujud aslinya. "Kalian memaksaku memakai tubuh asliku. Aku sungguh terkesan. Yaitu wujud yang telah terkutuk oleh takdir." Seketika semuanya pun terpana melihat hal itu. Biksu Tong merasa kalau tubuh sang kaisar mengecil, tapi kisilumannya semakin meningkat. Dan baru kali ini sang kaisar menampakkan wujud aslinya kepada semuanya. Dan ia pun bersiap akan menunjukkan kekuatan yang sebenarnya dari tubuh yang terkutuk tersebut. Ki 9 mayat, Super Chess. Seketika keluar aura ki mayat dari berbagai arah dan berkumpul di tubuhnya, guys. Terlihat massa otot dari sang kaisar juga bertambah. Dan ia mengatakan kalau ia tak peduli pada semua orang yang mengkhianatinya, dan ia akan membunuh semuanya dan bercita-cita akan membangun ulang kerajaannya. Ia pun langsung bersiap menyerang dan memutuskan kalau ia akan membunuh Biksu Tong terlebih dahulu dan langsung melesat ke arahnya. Seketika Biksu Tong langsung kaget. Tapi untung saja Biksu Tong masih bisa menghindari tusukan pedang yang begitu cepat. Biksu Tong merasa setelah menyerap semua ki, monster tersebut menjadi jauh lebih mengerikan. Tetapi sang kaisar seketika langsung menyikut tubuh Biksu Tong hingga terjerembab keras menghantam dan merusak bangunan di bawah, guys. Dan selanjutnya yaitu giliran kesatria tengkorak. Sang kaisar langsung melesat ke arahnya. Tapi di situ kesatria tengkorak sudah bersiap menunggu waktu yang tepat untuk juga menyerang sang kaisar saat sang kaisar menyerang. Dan terlihat sang kaisar sudah berada di dekatnya. Dan menyadari kedatangan sang kaisar, kesatria tengkorak pun langsung melayangkan tebasan ke arah sang kaisar. Akan tetapi kosong, guys. Tak disangka sang kaisar bisa menghilang dengan begitu cepat. Dan blar, terlalu lambat. Seketika tebasan kaisar yang begitu dahsyat langsung menghancurkan seluruh tubuh kesatria tengkorak, guys. Sungguh mengerikan. Dan melihat sang kesatria sudah tak berdaya, ia langsung menancapkan pedangnya ke tubuh sang kesatria dan langsung membunuhnya, guys. "Membunuh para pengkhianat dengan tanganku sendiri ternyata menyenangkan. Aku ingin kesenangan seperti ini lagi." Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.